Hai guys, assalamualaikum. What's up? Fokus Asia, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih pada yang like, komen baik-baik, subscribe, share video aku. Terima kasih banyak. Moga apa yang kau sekian serta semua bermanfaat. Jadi hari ni kau nampak aku busy-busy, aku nak pergi mana? Hari ni aku nak bawa staff aku semua pergi Kelantan. Buat apa kalau kau tanya buat Kelantan? Aku nak tunjuk kat korang semua kat mana rumah aku yang aku duduk kat Kelantan dulu. Kat mana kehidupan aku waktu tu kalau kau ingat aku datang daripada keluarga yang ada-ada. Sebenarnya tak ada. So kat sini aku dah lambat ni nak pergi airport. Kita akan flight pukul 11 lebih eh. Yes. So sekarang ni tak nak cakap banyak, kita bawa kat airport. Kau boleh nampak sekarang ni kita tengah jam. Sekarang otak pun jam sebab flight pukul 11. Sekarang ni dah pukul 10. Tak tahu lah, katanya ada accident dekat depan. Okay guys, kita baru sampai port. Aku tak nak cakap banyak sebab kau tengok kapal terbang dah gerak dah tu. Tu tak kapal terbang siapa dah tu. Sekarang kita kena gerak dulu. Sebab aku tengah, kita orang tengah kalut ni. Patutnya nak makan dulu kalau boleh. Nak bawa makan, nak bawa borak kat airport sikit ke. Ini tak boleh langsung ni. Dengan line tak ada. Cepat. Weh, cepat weh. Kena piuk kena. Abang tak lambat eh. Haa. Aduh, sempat ke? Sempat ke? 5 hours later. Okay guys, lega sikit sebab flight delay 11.45. Daripada 11.45, aku dah berpeluh ni. Aku bawa badminton sebab nak main badminton. Sebab apa? Sebab badminton adalah passion aku. Kita ambil line mana eh? Sebab aku rasa aku VIP punya line tau. Kita ada premier. Sebab aku rasa aku ada macam premier line ke apa benda. So mana nak masuk? Tak ada yang bang. Saya ni line mana eh? Sebab nak pergi Kota Baru. Ha. Sebelah sini eh? Yang mana? Ni sini? Sebab saya rasa macam ada ambil macam lain. Yang premium ke apa benda lah. Macam dia kata pas lane tu. Okay guys, kita gerak dulu. Kita jumpa dekat gate 8. Okay guys, kita dah sampai Kelantan. Sekarang ni kita tunggu beg. Keluar sekejap lagi, tunggu kereta sampai. Terus kita pergi ke rumah pertama. Selama aku dekat Kelantan ni, aku dah pernah pindah sebanyak 5 buah rumah. So, itu adalah rumah-rumah yang aku nak cakap daif, kau tak tahu. Jadi, kita tengok. Aku tunjuk. Sebab dekat komen, dekat komen posting aku punya community, ada orang cakap, dia cakap apa, tapi dia cakap, kau tu miskin ni apa semua. Ui, tak lu miskin. Dia cakap itu. So, aku nak cakap kat sini, memang aku miskin pun. So, kat sini aku nak bawa pergi tempat masa aku miskin dulu. Macam tu. Okay guys, itu saya punya driver. Driver, lama tak berjumpa. Assalamualaikum. Okay guys, kali ni kereta dah dapat. Kita pergi rumah pertama dulu. Let's jump. Masa mula-mula aku datang Kelantan, masa family aku mula-mula, aku, mak aku dengan adik aku. Masa tu aku darjah 5, adik aku darjah 3. So masa mula-mula datang sini, mak aku ni ibu tunggal, jaga anak kecil pula. So keluarganya Tok Guru, kalau kau kenal ulama Allahyarham Tok Guru ni Aziz, ambil aku, mak aku ni jaga. Tapi mak aku waktu tu segan lagi lah sebab macam tak nak nyusahkan orang. Jadi kat depan tadi tu ada, kalau ke straight tadi, ada satu pusat tahfiz kat situ. Dia ada satu rumah kayu, rumah kuartus untuk cikgu satu. So mak aku nak bawa aku dengan adik aku ni duduk situ, tapi sebenarnya menumpang. Tapi disebabkan mak aku ada kelayakan guru, so mak aku ajar ngaji kat situ. So duduklah situ sementara menumpang masa aku dah jadi 5. Tapi disebabkan dekat sekolah tu dia macam ada isu apa macam biasa. Lepas tu dah jadi 5 tu, bila ada apa benda tu, mak aku ni pun tak selesa dengan keadaan tahfiz tu. Kita orang pun keluar. Bila keluar tu, pergilah dekat rumah yang pertama aku nak bawa korang ni. Kenapa aku tak tunjuk yang ni? Sebenarnya kau nak ikutkan, inilah tempat pertama. Tapi aku malah nak tunjuk sebab dia dalam masuk dalam pondok tahfiz. Lagipun kita duduk situ tak lama. Duduk dalam berbulan, tak sampai tahun lah. Sekarang ni rumah yang aku nak pergi, rumah pertama yang aku dan mak aku, adik, mak aku bawa aku dengan adik aku pindah ni, dekat Kubang Kran. So kita sekarang ni on the way.
Okay guys, kita dah sampai dekat rumah yang pertama. Rumah yang pertama ni lokasi dekat Kubang Krian. So kau boleh tengok rumah dia kat sana tu. Nampak lelaki on call tu. Tapi rumah ni aku rasa orang ni dah pindah. Sebab rumah dia dah lain. Patutnya pagar-pagar biasa. Pagar besi macam biasa, rumah-rumah biasa. So kalau kau cakap, okay ni rumah dua tingkat tu. Kan aku dah cakap tadi, aku duduk dekat Tafiz. So masa aku duduk kat Tafiz tu, aku pindah ke sini. Ini bukan rumah aku. Ini adalah rumah orang. Tapi orang tu adalah senior mak aku masa mak aku zaman belajar. So apa yang dia buat, rumah ni dulu pasti apa yang panggil nama benda tu, nursery, ha, macam nursery macam tu. Tapi bukan high end nursery pun, nursery yang biasa-biasa. Kau tengoklah taman dia macam mana kan. So aku duduk kat situ macam mana, rumah tu ada satu bilik. Dan bilik tu memang ditumpangkan untuk mak aku, aku dan adik aku. So kami bertiga menumpang dalam rumah orang. Kau faham tak? Kau bayangkan kau ada family, tapi dalam rumah kau tu kau tumpangkan seorang ibu tunggal dan dua orang anak kecil pula dalam rumah tu. Kau faham tak? So bagi aku, family ni dulu memang keluarga yang sangat-sangat baik lah. In fact aku rasa sendiri pun, kita pun belum tentu kita nak buat kan, nak bantu orang lah dah orang. Bukannya sedara mara pun bukan, tapi mak aku ni, mak aku ni kenalan daripada masa zaman belajar. So dia tumpangkan sebab dia tahu mak aku datang daripada KL berhijrah ke Kelantan, tak ada tempat tinggal. So aku menumpang lah dekat rumah dia selama setahun. Makan apa semua, kalau setiap kali kalau family tu makan, kalau dia orang makan kan, mak aku akan cakap dengan aku dengan adik aku ni, jangan turun. Kita orang dah cukup menyusahkan kan, duduk dekat rumah rumah orang. So apa yang kita orang buat, lepas dia orang makan, mak aku ni tak nak terima makanan daripada diorang sebab tak nak menyusahkan. So mak aku akan bagi duit pada aku. Aku darjah 5, daripada sini aku jalan. Darjah 5 aku beli nasi bungkus kat ujung simpang tadi tu. Jalan lah sorang-sorang. Kadang-kadang adik aku nak ngikut, aku bawa adik aku bawa ikut malam-malam. Lepas tu balik, makan dalam bilik. Makan dalam bilik, semua benda dalam bilik. Bilik tu kecil je. Bilik tu memang muat 3 orang. Aku ingat lagi aku pernah makan, mak aku beli botol sos cili tu. Kalau kita orang nak makan apa-apa kan, kita orang letak dalam pinggan. Ni sumpah demi Allah aku tak tipu. Tahap nak berjimat tu, sos tu, pinggan tu, lebihan sos tu, mak aku akan masukkan balik dalam botol sos tu. Sebab nak jimat sos tu. So kita orang nak makan tu, tak nak lah pakai harta benda dalam rumah ni. Sebab tak nak susahkan dia orang. Sebab menumpang tu pun dah kira level menyusahkan bagi mak aku dah besar lah kan. Tapi sebabkan tak mampu waktu tu nak duduk tempat lain, duduklah dekat sini. Macam mana boleh pindah tu, sebab yelah dah takkan nak duduk sampai bila-bila. So ikhtiar mak aku usahakan, pindahlah rumah yang rumah nombor 2. So sekarang ni kita jom pergi ke rumah nombor 2. Haa, ok jom. Aduh, panas. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat lokasi kedua, rumah kedua. Jom, let's go. Haa, inilah Kelantan, dia rasa panas sikit. Okay guys, sekarang ni lokasi ni dekat Pulau Melaka. Kalau kau tengok kat dalam ni, dalam ni adalah tempat Allah Ya Raham Tok Guru Ni Aziz. Okay guys, sekarang ni kau nak tengok sini, ni adalah rumah, ini rumah orang lain. Rumah ni dah lama dah. Tapi kat sini aku tunjuk juga, kau nampak ni jalan ni. Tak tahu boleh masuk ke tak. Bukan, ni bukan rumah Long. Rumah Long dalam ni, dia boleh masuk patutnya sini. Haa ni, dia patut boleh masuk. Tapi dia tak boleh masuk kat dalam tu. Rumah aku belakang rumah ni. Sekejap, kita cuba tanya, kita cuba teroka boleh masuk tak. Okay, sini tengok. Ni dulu rumah ni tak ada tau. Ni dulu tanah yang boleh jalan-jalan biasa. Oi, boleh ke masuk ni? Ni dulu tu rumahnya, tuan rumah aku dulu. Rumah aku tu, tepi tu. Dia dah tak nampak. Kau boleh tengok keadaan sekarang. Dia dah diselubungi dengan daun-daun. Semak. Dia jadi jungle. So, dia ada 4 rumah sini kau boleh tengok. Rumah 1, rumah 2 yang kayu tadi tu. Rumah 3, rumah 4. Aku yang belah sana tu. Sebab itu masa banjir besar Kelantan tahun 2012 tu. Ni dah kena lah ni. Tapi waktu tu aku dah duduk sini. Aku dah duduk dalam. Jom kita pergi kat depan. Tapi ni dulu bersih ni. Dulu mana ada ni? Jom kita pergi tengok belah depan. Jom. Okey kan, aku bawa tunjuk daripada tepi jalan sebab nak masuk ni kau boleh tengok jalan dia dah tutup ni. So, aku tunjuk. Okey guys, ni rumah dia tapi kau boleh tengok dia dah tak nampak dah sebab dia dah ditutup dengan dia dah tutup dengan semak. Ha ni kau boleh nampak bumbung apa? Bumbung rumah apa semua nampak. So ni kalau kau nak tahu, rumah ni satu bilik je. Rumah ni dia satu bilik, satu bilik air. So kat sini ni ada tanah ni dulu. So aku daripada sekolah kadang-kadang kawan aku nak datang, dah datang nak basikal nak ambil aku buat ke mana-mana. Tapi ni rumah dia. Tapi tak nampak sebab dah ditutup dengan semak-semak. So, aku rasa baik kita cakap dalam kereta sebab terlalu panas. So rumah tadi tu, dia rumah tu satu bilik je tu. Masuk tu dah bilik. Tepi bilik tu dapur, toilet dah. Kecil je rumah dia. So rumah tu, daripada rumah pertama tadi tu, mak aku pun berpindah lah ke sini. Tapi dulu kat sini ni, rumah ni, kalau kau tengok rumah ni, dulu ada pokok besar. Ni, ha ni, kereta mak aku dulu macam ni. Tapi kalau merah. Mak aku berjaya beli orang pinjamkan duit, ada rezeki, pakai kereta ni, Allah bagi izin. Ni lah kereta yang buat aku pergi sekolah apa semua benda. So duduk rumah tu, kalau kau tanya berapa lama, duduk rumah tu selama setahun juga. Sebab aku dah jah 6 kat sini.
sini. Aku pergi sekolah jalan kaki dulu sebelum ada kereta. So, kenapa duduk sini? Sebab sini berhampiran dengan sekolah Tok Guru Ni Aziz. Macam aku cakap awal video tadi, aku diambil oleh keluarga Tok Guru Ni Aziz. Habis darjah 6 tu, mak aku dapat offer. Sekolah Tok Guru ni offer mak aku mengajar kat dalam sekolah. Dalamnya ada sekolah kalau kau tengok dalam simpan ni. So, bila dah dapat offer tu, teruslah kita orang masuk pindah ke rumah dalam ni. Okay, sekarang ni kita masuk ke rumah ketiga. Ha, kalau dah tengok ni nampak budak-budak sekolah banyak keluar ni. So, ni di sekolah. Ni nak cakap sekolah Tok Guru Ni Aziz bukan. Tapi sekolah adik beradik, anak beranak ni lah. Kamera kalau hala ke belah kiri akan nampak rumah ni. Rumah sana tu. Ha, sana tu adalah rumah arwah Tok Guru Ni Aziz dulu kalau kau nak tahu. Okay guys, ini adalah panas juga ya kat Kelantan ni. Ini adalah rumah yang ketiga. So kalau nak tahu rumah dia mana, ha, jom ikut aku sini. Ni adalah rumah aku guys ya. Yang kalau rumah besar ni, kau tengok ni, ni tuan rumah. Tapi rumah aku yang ni, ha, ni yang rumah aku ni. Nampak ni, kalau kau boleh tengok ni, pintu coklat ni sampai sini je, sampai sini je. Okay, ni rumah aku dulu. Kalau kau boleh tengok sini, kau tengok. Nampak? Nampak? Ni bukti eh. Nampak kan? Firdaus, ibu adik hitam. Hitam ni kucing aku. Kau tengok, aku kan minat One Piece. Kau tengok aku lukis apa. Ha? Topi jerami lah, Luffy. Sebab dulu, mak aku dia buat tirai tau sini. Dekat sini, dia buat penghadang. Sebab dulu ni bangunan ni buruk. Ni bangunan lama. So, dulu ni, sebab kalau duduk macam ni, malulah orang nampak daripada luar kan. Tak boleh nak santai-santai sebab tak ada beranda. So, ibu, Mama Long dia buat ni, tirai macam tu. So, kalau keluar kan, kita boleh lepak-lepak kat sini. Ha. Contoh kalau orang tengah berceramah kan, aku dengan mak aku ke kalau ada apa-apa duduk kat sini, orang tak nampak lah sebab ada tirai kat sini. Jadi selipar akan tanggal kat sini. Dulu ada macam penanda semetik macam tu kan. Tanda ha, dia masuk macam ni ha, faham tak? So selipar kat situ. Ah ha, macam tu. So rumah ni satu bilik. Ni lah biliknya. Rumah ni satu bilik juga, satu bilik air. Cuma rumah ni walaupun dia kecil, tapi hakikatnya dia lebih besar daripada rumah yang kat depan tadi. Sebab rumah yang kat depan tu memang kecil betul. Rumah ni kalau kau tanya aku duduk dia berapa lama, antara banyak-banyak rumah, rumah ni antara yang paling lama. Sebab daripada aku darjah 6 sampai aku tingkatan 5, kau bayangkan aku tingkatan 5 aku duduk rumah ni. Jadi pada korang yang komen aku datang daripada keluarga miskin apa semua, memang hakikatnya aku datang daripada keluarga miskin, tapi aku tak ada sifat malu tu, tak ada. Aku tak ada malu aku miskin ke apa, sebab memang aku tingkatan 5. Kawan-kawan baik aku datang sekolah apa semua, semua datang parking, parking sini nak melepak, duduk-duduk kat sini apa semua benda kan. So, memang kawan sekolah aku ada dengan aku daripada rumah ni. Ha, rumah ni satu bilik ke. Lepas tu disebabkan barang terlalu banyak, so bilik ni jadi store. Jadi bila banyak dengan store, Along, ibu dengan kakak Iman tidur kat depan TV. So sebab apa pindah tu? Sebab aku kan dah tingkatan 5 waktu tu. Bila aku dah tingkatan 5, adik aku dah yang perempuan tu dah tingkatan 3. So kenapa mak aku pindah? Sebab perbatasan aurat. Dah tak selesa, dah besar kan, mestilah nak ada bilik sendiri, nak pakai pakaian apa semua kan, Syam. Tapi kalau ikutkan memang bahagia. Sebab tu pada orang luar sana, korang komen kalau siapa yang duduk rumah kecil apa semua kan. Duduk rumah kecil ni sebenarnya bahagia tau. Sebab dia keluarga tu bertembung. Kalau kau rumah macam istana, yang mak kat situ, yang aku kat sini buat kerja, yang aku kat sini, so dia dah jadi berpecah, faham tak? Tapi kat sini alhamdulillah aku happy lah dengan family aku. Ha, inilah rumah dia, kecil je. Kau masuk tu, kau boleh nak masuk ni, dah kunci. Ha, ni nama aku ni ada, dia menjadi bukti. Ha, ni, nampak ni aku tulis adik apa ni, adik apa entah aku tulis ni, ni aku lah tulis ni. Sebab aku dulu kadang-kadang kalau kena marah ke apa kan, aku kena campak luar rumah ni. Solo tape ni pun kesan mak aku ni, sebab mak aku tepek ayat, ha, ayat macam bismillah macam tu lah. Aku dikata 5 kat sini. Member aku, cucu Tok Guru apa semua tu, dia datang. Masa aku duduk sini, kawan-kawan aku waktu tu hanya cucu-cucu Tok Guru Ni Aziz. Aku tak ada kawan lain sebab aku tak dibenarkan keluar masuk berkawan dengan orang kampung. Sebab family Tok Guru tak bagi. Sebab tak nak nanti aku berkawan dengan budak-budak kampung, nanti isap okok lah benda kan. So aku berkawan dengan cucu-cucu Tok Guru Ni Aziz je. So ini adalah rumah ketiga. Pada kat luar sana, subuh, zuhur, asar, semua aku pergi masjid kat sana. Tu nampak masjid tu. Berjalan lah. So kalau masa Ustaz Azhar datang kan, orang lain semua berpasak-pasak nak rebut tempat duduk kan. Aku dengan member aku duduk sini sebab ada skrin besar kan. Dengar ceramah dia, tak perlu nak tengok pun. Sebab hari-hari datang Ustaz Zahar. Dulu aku sekolah ni, ni kelas aku dulu masa aku tingkatan 1. So kalau mak aku balik je, aku dapat nampak lah mak aku balik. Umur 17 tahun kan. So aku dah pindah, kita pergi ke rumah yang keempat pula, dekat Kubang Kran. So jom, panas ni. Okay guys, sekarang ni dah sampai ke rumah aku yang keempat. Okay guys, kalau kau boleh tengok, ni adalah rumah aku, nampak ni 484 ni adalah rumah aku yang keempat. So kalau kau tanya aku kat sini, aku cerita sikit lah, mana kan nak keluar tak boleh ada orang kat sini kan. Malu pula kan, nanti dia fikir kita nak ambush rumah dia. Lepas aku kata 5 tu kan, macam aku cakap tadi, mak aku pindah disebabkan adik aku dah membesar, ada pembatasan aurat apa semua. Mak aku carilah rumah ni. Rumah ni dulu sewa dia waktu aku dulu 500 setengah. Waktu ni aku
aku dah memang happy lah. Sebab first time seumur hidup numpang sana pindah sana sini, tiba-tiba pindah rumah 2 tingkat. Waktu ni aku dah memang rasa macam orang kaya dah. Pindah rumah 2 tingkat baik tiba-tiba kan. So kalau kau tanya macam mana, alhamdulillah rezeki sebab mak aku kan mengajar sana, mengajar sini, pagi, petang, sampai malam dia kumpul duit. Aku kenal forex trading waktu aku duduk sini. Kata 5. Ha, sebab aku kata 5 tu akhir-akhir kata 5 tu aku pindah sini. Dekat rumah ni waktu aku pindah, sebelum aku pindah, orang paling lama duduk rumah ni 3 bulan je. Sebab rumah ni dia berhantu. Tapi aku masuk sini, kita orang duduk alhamdulillah 2 tahun. King, waktu tu mak aku dah ada ke Avanza tu? Ha, ada dah. Mak aku dah ada Avanza tu. So Avanza tu parking lah kat sini. Rumah ni 1, 2, 3. Ada 3 bilik. Standard lah rumah 2 tingkat. Ha, so inilah dia. So rumah 2 tingkat pertama aku duduk kat sini. So kita tak boleh nak cakap banyak sangat sebab aku duduk sini pun 2 tahun. Lepas tu kita sekarang ni pergi. Memandangkan abang tu dah hintai-hintai, kita pergi rumah yang terakhir. Rumah yang kelima aku pindah. Ha, jom kita pergi. Kita keluar dulu. Reason besar pindah tu disebabkan bila banjir kawasan ni, air pengairan dia tu naik tau. So kawasan-kawasan yang ada tikus apa tu, dia naik lah, air longkang tu naik sampai boleh masuk rumah. So lepas tu ada bau apa semua, so tak selesa sangat tu. Pindahlah rumah yang kelima ni. Okay guys, sekarang ni kita dah masuk ke rumah yang terakhir sebelum aku pindah ke KL lah. Jalan dia sempit sikit. Okay ni masuk kiri. Rumah ni kiri ni. Boleh ke? Mantap ke? Ini adalah rumah aku geng. Tuan rumah dia rumah depan ni, rumah kayu ni. Tuan rumah ni antara banyak-banyak aku pindah rumah kan, ni adalah tuan rumah yang paling baik lah. Dia sangat-sangat baik. Rumah ni ada 2 bilik. Dia rumah kecil juga meh. Tapi rumah ni ada bilik. Ni bilik mama ni dulu meh. Ni yang ada tingkat ni bilik ibu. Lepas tu bilik along ada satu bilik lagi sana. Lepas tu disebabkan dia macam ada 2 ruang tamu, apa yang mak aku buat adalah, mak aku ada satu almari besar kan. Mak aku hadang almari tu dekat tengah-tengah ruang tamu, jadikan macam bilik untuk adik aku. Adik aku tidur kat ruang tamu lah, cerita dia. Faham tak? So masa aku duduk sini, aku ingat aku ada gambar aku ambil kat sini. So kat sinilah rumah yang aku, masa aku cakap aku menganggur. Kan ramai orang tanya aku, kalau aku cakap kat dalam live apa-apa aku sebut, nak mahir dalam bidang trading, backtest buat latihan. Rezeki aku dulu, kenapa aku boleh nak backtest kerja aku berlatih? Sebab aku menganggur. Masa aku menganggur aku duduk sini, aku backtest je 24 jam. Sebab aku tak ada kerja, petang pun dah keluar makan futsal apa semua, malam balik back test ni rumah dia. Kau tengok rumah orang lain sebelum ni, mana ada grill? Ha, tu semua baru pasang off grill tu. Tapi lepas mak aku datang masuk, bawa kita orang nak pindah masuk, dia pasang grill sebab safety. So dia memang bagus. Kalau aku cakap je, pakcik, pipe ada bocor, tak ada air, dia beli tangki air terus letak kat rumah ni. Dia memang jaga aku, mak aku dengan adik aku ni baik-baik. Ini yang kau orang tengok rumah aku kat Kelantan tau. Sebab aku tak boleh nak tunjuk kehidupan aku yang masa aku duduk kat KL. Lagi memang bersamamu betul. Cuma aku dah tak ingat dah kat mana. Kat Puchong ada 2-3 tempat orang yang aku menumpang juga. Cuma tu kat luar Kelantan. Lepas kat sini lah baru pindah ke KL. So ini adalah rumah yang terakhir. Itu je lah aku nak kongsikan sebanyak 5 buah rumah. Tapi aku tak boleh nak keluar sebab inilah, nanti orang cakap apa pula kan. Sekarang ni apa kata kita balik homestay dulu. Staff-staff aku pun dah semua dah penat. Kita borak kat homestay. Jom. Okay, so aku dengan staff aku semua nak rehat sebab dah penat. Touchdown flight tadi terus pergi tengok rumah pertama, kedua, ketiga apa semua. So macam aku cakap, kalau kau ingat aku tipu, semua yang aku ceritakan A sampai Z tadi tu, itu semua benar. Tapi kalau kau ingat tipu terpulang, ha, itu adalah reality dia. So kau jangan lupa follow Instagram aku Fokyo, jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyo, jangan lupa masuk ke channel Telegram aku. Semua aku sebut tadi, link ada dekat description. Dah, semua dah macam orang gila kat sini. Kita nak rehat dulu. Pergi ke kedai membelikan nasi. Good luck, the best, and assalamualaikum. Eh, apa dia nak cakap? Dia nak agak apa? Pak Akub, Nabi Skal, semua Pak Labai. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.